ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Wa syarrul umuri muhdatsatuha ah, wa kullu muhdatsatin bida bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini yaitu hari Selasa tanggal 29 bulan Rabiul Awal tahun 1441 Hijriah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al Jami' As Sahih Al Musnad min Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Berdizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi Maulahum Imam Besar Kaum Muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah. Rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah bab shaumid bab berpuasa sepanjang tahun bab ini ditulis oleh Ali Imam Bukhari untuk menjelaskan tidak dianjurkannya berpuasa sepanjang tahun karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La sama man sama al abada, la sama man sama al abad, tidak berpuasa bagi siapa yang berpuasa sepanjang tahun Dan sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Dawud alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La afdala min dalik." Tidak ada yang lebih afdal daripada puasanya Nabi Dawud alaihi salam. Maka bab ini ditulis oleh Al Imam Bukhari untuk menjelaskan tidak dianjurkannya berpuasa sepanjang tahun. Qala al-Imamu al Bukhari rahimahullah, haddatsana <-tian> Abul Yaman. Bul Yaman namanya Al-Hakam ibn Nafi'. Al-Hakam Ibn Nafi' Al-Himsi Abu'l-Yaman Seorang ulama yang sikah Yang meninggal dunia pada tahun 222 hijriyah. Qala akhbarana Shu'aib Shu'aib Ibn Abi Hamzah Shu'aib ibnu Abi Hamzah Al-Qurashi maulahum min asbati ashabi zuhri Shu'aib meninggal dunia pada tahun 163 Hijriah Anis Zuhri Al-Imam Zuhri Imam besar kaum muslimin Namanya Muhammad Ibnu Muslim Ibni Ubaidillah Ibni Abdillah Ibni Shihab Ibni Abdullah Ibni Al-Harith Az-Zuhri Kuniahnya Abu Bakar Seorang ulama yang pertama kali mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Alimam Imam Zuhri adalah seorang ulama yang sangat kuat hafalannya. Beliau berkata, "Ma waddatu qalbi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasallam thumma nasituhu illa hadisan wahidan aku tidak pernah meletakkan hadis menghafalkan hadis di dalam hatiku lalu aku melupakannya illa hadisan wahidan kecuali satu hadis saja Allahu akbar kecuali satu hadis saja para ulama mengomentari satu hadis yang diragukan oleh Al Imam Zuhri adalah hadis yang sahih. Jadi hadis yang diragukan oleh Al Imam Zuhri karena sangat telitinya. Muttafaqun 'ala itqani. Para ulama bersepakat akan telitinya Al Imam Zuhri. Imam besar kaum muslimin. Dan Al Imam Zuhri dikenal dengan seorang ulama yang zahid sangat dermawan sekali terutama kepada para sahabatnya kepada murid-muridnya sangat dermawan sekali Imam Zuhri rahimahullah meninggal dunia pada tahun 124 Hijriah Ramadan kum Aywa Alhamdulillahiladzi ahyana بعد ما امتنا ويله النشور. قال اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلمه بن عبد الرحمن سعيد بن المسيب ابن حزن القرشي سيد التابعين امام حافظ wa kana ra'san fil ilmi wal amal yang terdepan di dalam ilmu dan amal qala sa'id ma ra'aitu qafa al musallin mundu arba'ina mundu khamsina sana Allahu akbar aku tidak pernah melihat kepalanya orang yang salat kepalanya al musallin qafa itu kepala bagian apa belakang maro itu kofa al musallin mungdu Khamsina Sana demikian Said Ibnul Musayyab artinya beliau selama 50 tahun selalu menjumpai takbiratul ihram 50 tahun rahimahullah Said meninggal dunia pada tahun 94 Hijriah Wa Abu Salamah Demikian pula Abu Salama Ibnu Abdurrahman Ibni Auf meninggal dunia pada tahun 94 Hijriah. Anna Abdullah Ibnu Amr Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al-As qala ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni aqulu wallahi la asumanna nahara wala aku mannal lail ma ishtu dikabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi Allah aku akan berpuasa setiap hari di siang hari dan aku salat malam sepanjang malam selama hidupku Fakultulahu maka aku berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya, apakah kamu melakukan mengatakan demikian dan apakah kamu sudah melakukannya? Fakultulahu kot kultuhu bi abi anta wa ummi. Aku telah mengucapkannya bi abi anta wa ummi ayahku dan ibuku sebagai tebusanmu ya Rasulullah Ibrahim Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fa innaka la tastati'u dhalik Sesungguhnya engkau tidak akan sanggup melakukannya Fasum wa afdir wa wa nam berpuasalah dan berbukalah jangan puasa sepanjang tahun tapi berpuasalah dan berbukalah sholatlah malam hari dan tidurlah di malam hari artinya jangan sholat sepanjang malam wasum minas syahri thalathata ayyamin berpuasalah setiap bulan tiga hari fa innal hasanata bi amthaliha sesungguhnya satu kebaikan Dilipat dakkan menjadi sepuluh kebaikan. Yang demikian itu pahalanya seperti kamu puasa satu tahun penuh. Jadi sekiranya engkau berpuasa setiap hari dapat setiap apa? setiap bulan tiga hari maka pahalanya di sisi Allah engkau seperti puasa satu bulan penuh dan pahalanya jika engkau istiqamah pahalanya seperti engkau berpuasa satu tahun penuh Kultu inni utiku afdala min dalik Qala fasum yauman wa aftir yaumaini Abdullah bin Amr berkata Ya Rasulullah Aku sanggup lebih dari itu Kala beliau bersabda Berpuasalah satu hari Dan berbukalah dua hari Kultu fa inni utiku min dalik Abdullah bin Amr berkata lagi Aku sanggup lebih baik dari itu. Dalam riwayat yang lain yang disebutkan oleh Hafid Ibnu Hajar panjang lebar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan puasa Senin dan Kamis salah satu puasa yang dianjurkan sehingga setiap bulan berpuasa delapan hari jadi setiap minggu berpuasa dua hari maka Abdullah bin Amr tetap berkata aku sanggup lebih dari itu. Pada akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fasum yauman wa aftir yauman. Berpuasalah satu hari dan berbukalah satu hari. Fadalika siyamu mudawuda alaihi salam, siam. Dan itu adalah puasanya Nabi Dawud alaihi salam. dan puasa Nabi Dawud alaihissalam sebaik-baik puasa. Qul tu fa inni utiku afdhala min dalik. Abdullah bin Amr berkata, aku sanggup lebih afdal dari itu. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la afdhala min dalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada yang lebih afdal dari puasa Nabi Dawud alaihissalam. Maka hubungan hadis ini sangat jelas. Tidak dianjurkan puasa sepanjang tahun. Karena yang demikian itu menyelisihi sunnah. Nomor satu Menyelisihi sunnah. Dan yang berikutnya Puasa sepanjang tahun fihi masyakoh. Di dalamnya terdapat masyakoh kesulitan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Fa la Engkau tidak akan sanggup berpuasa sepanjang tahun karena suatu saat nanti engkau akan putus asa, bosan dan tidak sanggup. utama di saat usia sudah lanjut. Kemudian hadis berikutnya Qala al-Imamu al-Bukhari rahimahullah Bab haqqil ahl fis-shaum rawahu Abu Juhaifah an nabiy sallallahu alaihi wasallam Bab haknya keluarga di dalam berpuasa diriwayatkan Abu Juhaifah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu tentang kisahnya siapa hadis Abu Juhaifah kisahnya Abu Darda dan Salman di mana Salman menasehati Abu Darda supaya tidak terus-menerus berpuasa sehingga menyiakan menyia-nyiakan haknya istri. Puasa sunnah dianjurkan. Namun apabila puasa sunnah dikerjakan terus-menerus sehingga melalaikan haknya istri, maka seseorang dianjurkan tidak berpuasa terus-menerus. Artinya silahkan berpuasa namun jangan berpuasa terus-menerus sehingga melalaikan haknya istri. Sehingga apabila puasa menyebabkan seseorang menyia-nyiakan hak keluarganya, maka puasa annafilah lebih utama untuk ditinggalkan. Berpuasalah, namun jangan sampai menyanyian haknya keluarga dan menyanyian kewajiban untuk mereka. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Amr ibn Ali. Amr ibn Ali Al-Fallas seorang ulama yang tsikah hafiz yang meninggal dunia pada tahun 249 Hijriah. Qala akhbarona Abu Asim. Abu Asim namanya siapa? Ad-Dhahhak Ibnu Mahlad al syaibani Abu Asim An-Nabil. Seorang penuntut ilmu yang sangat baik, Nabil. Yang sangat mulia. Demikian dijuluki oleh Ibnu Juraij. Karena suatu hari ketika Ibnu Juraij mengajar di Basrah. Tiba-tiba ada gajah datang di tempat tersebut sehingga semua yang hadir keluar untuk melihat gajah kecuali tinggal satu saja yaitu Abu Asim maka Ibnu Jurait berkata kenapa engkau tidak keluar melihat gajah seperti yang lain qala la ajidu minka iwadhon Aku tidak menjumpai penggantimu. Aku tidak mendapatkan pengganti dari majelis ilmu. Lebih utama daripada hiburan-hiburan yang ada, maka Ibn Ujareb berkata, "Antan Nabil, engkau adalah seorang penuntut ilmu yang mulia. Demikian penuntut ilmu, merasakan nikmatnya menghadiri majelis ilmu, majelis." yang di dalamnya memperbaiki iman seorang majelis yang dirahmati oleh Allah turun ketenangan majelis yang mulia taman-taman surga maka nabiyan ibnu apa Abu Asim ash-Shaybani mencontohkan kepada kita Abu Asim imam besar kaum muslimin dan juga termasuk guru seniornya Al Imam Bukhari Al Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Abu Asim secara langsung dan juga biwasitoh pada hadis ini dengan perantara guru yang lainnya. Abu Asim meninggal dunia pada tahun 212 Hijriah. Ani bin Juraij Abdul Malik ibnu Abdul Aziz ibni Juraij Al Makki Imamun Hafid orang ulama masyhur ahlu ibadah selama 19 tahun belajar kepada atau ibnu Abi Rabah 19 tahun 19 tahun bersama atau ibnu Abi Rabah dan atau rumahnya adalah masjid masjid adalah rumahnya maka ibnu Juraij menyertai atau selama atau sampai meninggal dunia selama hidupnya sampai atau meninggal dunia Ibnu Juraid imam besar kaum muslimin dan dalam bab puasa Ibnu Juraid berpuasa setiap bulan kecuali tiga hari tidak berpuasa khawatir berpuasa sepanjang tahun jadi Ibnu Juraid berpuasa setiap bulan kecuali tiga hari tidak berpuasa. Ibnu Juraij meninggal dunia pada tahun 150 Hijriah. Di tahun meninggalnya Al Imam Abu Hanifah. Qala sami'tu ata'an anna Abul Abbas asy akhbarahu ata yaitu Ata Ibnu Abi Rabah mengkabarkan Ata Ibnu Abi Rabah Imam besar kaum Muslimin yang meninggal dunia pada tahun 114 hijriah dikatakan oleh para ulama lamma mata wa wakana ahli zamani ketika atau meninggal dunia maka dia adalah orang yang ketika itu adalah manusia yang paling afdal akan tetapi majelisnya tidak dihadiri kecuali tujuh orang saja. Allahu Akbar. Atau menyampaikan ilmu untuk ilmu. Atau memperjuangkan sunnah sampai detik ini namanya atau disebut karena ketulusannya di dalam membela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah pelajaran bagi kita semuanya talibul ilmu dalam membela sunnah Jangan membela diri sendiri Dalam kita berdakwah Ad-da'watu ilallah Bukan mendakwakan diri kita Mengajak orang, -orang lain Untuk mengikuti kita Jangan Perjuangkanlah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Atau Imam besar kaum muslimin Mengatakan An-Abal Abbas Asyair as Akhbarahu أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بركاته بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي فصم وأفطر وقم ونم فإن لعينيك عليك حظا وإن لنفسك وأهلك عليك حظا قال إني لا أقوى لذلك قال فصم صيام داود عليه السلام قال وكيف قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى قال من لي بهذه يا نبي الله قال أطاء لا أدري كيف ذك دك كيف ذكر صيام الأبد قال النبي صلى الله عليه وسلم Laa shoma man shoma al abada Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma berkata telah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah berita yaitu kabar tentangku bahwasanya aku puasa sepanjang hari dan aku salat sepanjang malam Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus aku datang beliau datang kepadaku atau aku datang menemuinya kemudian beliau berkata tidakkah bukankah aku dikabarkan apakah benar aku dikabarkan bahwasanya engkau berpuasa dan tidak pernah berbuka dan engkau salat malam tidak tidur maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan berpuasalah dan berbukalah Salatlah dan tidurlah Sesungguhnya kedua matamu Memiliki hak atasmu Dan sesungguhnya dirimu Badanmu memiliki hak atasmu Demikian pula keluargamu Memiliki hak atasmu Abdullah bin Amr berkata Sesungguhnya aku Kuat Lebih kuat melakukan Ibadah itu Qala fasum siyama Dawud alaihi salam Berpuasalah Dengan puasanya Nabi Dawud alaihi salam Qala wa kaifa Bagaimana puasanya Nabi Dawud Qala kana yasumu yauman Wa yuftiru yauman Nabi Dawud alaihi salam Berpuasa Satu hari dan berbuka satu hari Dan tidak lari Apabila bertemu dengan musuh Walaupun dalam keadaan berpuasa Nabi Dawud terdepan Di dalam berjihad Ala man li ya Nabi Allah Maka Abdullah bin Amr berkata Siapa yang sanggup melakukan ini Wahai Nabi Allah Artinya aku tidak sanggup melakukan Seperti Nabi Dawud alaihi salam Kala atau atau berkata aku tidak tahu bagaimana disebutkannya raf apa aku tidak tahu bagaimana penyebutan puasa sepanjang tahun diriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda la soma mansomal abada tidak berpuasa tidak berpuasa bagi siapa yang berpuasa sepanjang tahun dua kali. Hadis ini dibawakan oleh Ali Imam Bukhari rahimahullah untuk menjelaskan larangan atau anjuran tidak berpuasa bagi siapa yang puasanya menyia-nyiakan kewajibannya kepada keluarga. Jadi lebih utama tidak berpuasa. Dan sekali lagi konteks hadis ini, nas hadis ini tentang orang yang banyak berpuasa, bukan orang yang tidak pernah apa berpuasa. Konteks hadis ini tentang orang yang banyak berpuasa, sehingga dikhawatirkan meremehkan kewajibannya kepada keluarganya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan sahabat Abdullah ibnu Amr untuk tidak puasa terus menerus berpuasalah dan berbukalah serta tunaikan kewajibanmu kepada keluarga kemudian bab berikutnya qala al al-bukhari rahimahullah babu sawmi yaumin wa iftaru wa iftari yaumin bab berpuasa satu hari dan berbuka satu hari. Qala haddatsana Muhammad ibnu Bashar Muhammad ibnu Bashar Al-Basri. Julukannya Bundar. Bundar artinya hafid mutqin. Yang meninggal dunia pada tahun 252 Hijriah. Qala haddatsana Gundar 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 namanya Muhammad ibnu Ja'far Muhammad ibnu Ja'far Al-Basri Julukannya Gundar karena selalu ribut di dalam menghadiri majelis suka ribut maka Ibnu Juraid berkata uskut ya Gundar diamlah Wahai orang yang suka ribut Maka dijuluki gundar Yahya Ibn Ma'in berkata Hawalu an uh Para ulama hadis Berusaha mencari Kesalahannya gundar Di dalam riwayat hadis Namun mereka tidak menjumpai kesalahannya Imamun Hafid Gundar meninggal dunia pada tahun 100 93 Hijriah. Kalau hadatsana Syukbah. Syukbah dengan Gundar adalah Gundar Rabibu Syukbah, anak tirinya Syukbah. Jadi Syukbah adalah ayah tirinya Gundar. Adapun Syukbah Amirul Mukminin fil Hadis Imam Besar kaum Muslimin yang meninggal dunia pada tahun 160 Hijriah. Dari mana, Syekh? Muhammad Muhammad maju Muhammad An Mughirah Mughirah Ibnu Muksim Ad-Dabbi seorang ulama yang thiqah mutqin faqih yang meninggal dunia pada tahun 136 Hijriah. Qala sami'tu Mujahidan an Amr ibni an Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qol dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma ia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda sum min Salat thalathata ayyam puasa setiap bulan tiga hari qala utiku aktsara min dalik aku kuat lebih dari itu. Famazalah hatta kal sampai sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sum yauman wa aftir yauman berpuasalah satu hari dan berbukalah satu hari. Fakala ikra'il Quran fi kulli syahr. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al Quran setiap satu bulan sekali artinya khatamkan Al-Qur'an inni aktsara famazala hatta qala fi thalathin Abdullah bin Amr berkata aku sanggup lebih dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan baik kalau gitu khatamkan satu bulan dua kali Abdullah bin Amr mengatakan aku sanggup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, baik kalau gitu sepuluh hari sekali, seminggu sekali. Kemudian pada akhirnya fi salasin maksimal, jangan lebih dari itu, yaitu khatamkan Al Quran tiga hari sekali. Hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan dibolehkannya bagi siapa yang cinta puasa untuk berpuasa satu hari dan berbuka satu hari dan hubungan hadis ini dengan bab sangat jelas bab berikutnya oleh Imam Al bukhari Rahimahullah bab puasanya Nabi Dawud Alaihissalam. Allahu Akbar demikian Al-Imam Bukhari. Memberikan pelajaran kepada kita untuk mencintai hadis. Rasulullah SAW. tidak ada yang lebih indah daripada hadis-hadis Rasulullah. Ali Alaihi Wasallam Al Imam Bukhari menyebutkan hadis ini berulang-ulang. Tapi siapa yang meneliti, maka setiap hadis ada tambahan lafaz. Setiap hadis ada faedah faedah yang sangat agung karena tidak ada yang lebih indah من <applause> حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبه قال حدثنا حبيب ابن أبي ثابت الكوفي حبيب ابن أبي ثابت الكوفي من في العالم في عام 119 قال سمئت أبا الأباس المكي وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه قال سمعت عبد الله قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم انك لتصوم الدهر وتقوم الليل فقلت نعم قال انك اذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس لا صام من صام الدهر صوم ثلاثة ايام صوم الدهر كله قلت فاني اطيق اكثر من ذلك Qala fasum sawma Dawud alaihi salam Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman Wa la laqa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku Yaitu kepada Abdullah ibnu Amr Sesungguhnya engkau berpuasa sepanjang tahun Dan sholat sepanjang malam Aku menjawab iya Qala jika engkau melakukannya maka Matamu akan rusak Demikian pula badanmu akan lemah Lelah Tidak berpuasa Siapa yang berpuasa sepanjang tahun Jadi puasa sepanjang tahun menyelisih sunnah Berpuasalah tiga hari Dari setiap bulan Maka pahalanya Seperti puasa satu tahun Kultu Aku berkata sesungguhnya aku mampu lebih dari itu. Qala fasum sauma Dawud alaihi salam. Berpuasalah dengan puasa Nabi Dawud alaihi salam. Nabi Dawud alaihi salam berpuasa satu hari dan berbuka satu hari dan beliau tidak lari apabila bertemu dengan musuh dari hadis-hadis yang telah dibacakan terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi yajuzu lil walid an an waladihi lin nasihah. Dibolehkan seorang ayah mengadukan anaknya untuk dinasehati. Ini menunjukkan kasih sayang orang tua, bukan menunjukkan kebencian. Jadi dibolehkan bagi orang tua, bahkan dianjurkan bagi orang tua mendatangi seorang alim untuk menasehati anaknya. Fihi ziaratul alim li ashabihi seorang alim dianjurkan untuk menziarai sahabat-sahabatnya, murid-muridnya. Demikian sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya di masjid saja, tapi beliau praktekkan mendatangi rumah-rumah apa para sahabatnya. Fihi ihtimamul alim li Seorang alim hendaklah perhatian kepada sahabat-sahabatnya jadi perhatian urusan keluarganya urusan apa dunianya demikian pula urusan ibadahnya diperhatikan demikianlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk komunitas lingkungan yang baik beliau menyebarkan Al-Quran mengajarkan sunnah dan beliau juga mendatangi dan memperhatikan para sahabatnya. Fihi husnu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam Dari hadis ini terdapat pelajaran keterangan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tawadhu'nya. Beliau orang yang super super sibuk. Turun wahyu, datang malaikat Jibril punya sembilan istri. Namun tidak menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendatangi para sahabatnya, untuk mendatangi para sahabatnya, dan para sahabat sangat gembira apabila didatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula apa penuntut ilmu, demikian pula jamaah apabila didatangi ustadznya akan bergembira. Namun itu adalah sunnah al-mahjurah, sunnah yang ditinggalkan oleh para penuntut ilmu, para duat dalam mengamalkan sunnah yang agung ini. Jangan hanya mau diziarahi, namun tidak mau apa? Menziarai Ini adalah sunnah mahjur. Janganlah berharap dilayani, tetapi hendaklah seorang daya berkhidmat melayani jamaahnya harus bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala di jalan dakwah Dari hadis ini terdapat pelajaran Jawazun nahi Anil mustahabbat Khosyiatal malali Wal mashakkah Jawazu An nahi Anil mustahabbat Khosyiatal malal Wal mashakkah Boleh Melarang seseorang Dari amalan sunnah Jika dikhawatirkan membosankan dan menyulitkan, jadi boleh jadi orang itu terus menerus melampaui batas di dalam amalan-amalan sunnah, maka seseorang dibolehkan melarangnya. Jika khawatir, apa memberatkan, menyulitkan, dan menjadikan orang tersebut akan bosan, fihi al amru bil i'tidal wa fil ibadah perintah untuk pertengahan perintah untuk pertengahan di dalam beribadah jangan melampaui batas jangan pula meremehkan ada orang yang tidak pernah sholat sunnah sekalipun tidak bagus karena sholat sunnah itu menyempurnakan yang wajib, dan sholat sunnah atau amalan yang sunnah, amalan yang dianjurkan itu menutup kekurangan-kekurangan yang wajib. Tetapi di sisi lain, janganlah kita melampaui batas melebihi atau melampaui batas kemampuan kita. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi zammut tanattu fil ibadah selaan bagi orang yang melampaui batas di dalam beribadah fihi al akhdu birrifqi fil amal anjuran untuk mengerjakan amal yang gampang. Anjuran mengerjakan amal yang gampang. Jangan mempersulit diri, yang gampang saja. Jangan memaksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu lalladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna Mala taqata lana Ayat Al-Qur'an mengajarkan kepada kita janganlah kita membebani badan atau diri kita dengan amalan yang kita tidak sanggup melakukannya. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran asyiddatu fil amal tuaddi ilal malal wal inqita'. Asyiddatu fil amal Tuaddi ilal malal wal inqita Melampaui batas Di dalam beramal menyebabkan Bosan dan akan putus dari amal tersebut Orang yang melampaui batas Orang yang melampaui batas di dalam beribadah Di dalam beramal Maka suatu saat akan bosan, akan jenuh dan suatu saat akan memutuskan dirinya dari amal tersebut. Fihi man syaddada suddida alaihi siapa yang mempersulit dirinya maka dia akan dipersulit. Demikian Abdullah bin Amr berkata, "Fasyaddatu ala nafsi, Aku Mempersulit diriku Maka aku pun dipersulit Kemudian dari hadis ini Terdapat pelajaran Al-hathu alat tadarroj Fil amal Anjuran bertahap di dalam beramal Dilatih Sedikit demi sedikit Dilatih Jangan memaksakan diri Dilatih Jangan langsung apa melampaui batas dalam beramal. Fihi al-hasu al istiraha ba'dal amal anjuran istirahat setelah beramal. Bukan istirahat di saat apa ngaji. Ramadan. Bismillah. Nah, istirahat terus Ramadan, masya Allah. Anjuran istirahatnya kapan? Setelah beribadah jangan disambung saja Ada jedahnya Supaya lebih kuat di dalam beribadah Fihi Al-annawmu wal-istiraha Ibadatun Ma'a ihdarin niyah sunnah Istirahat Ataupun tidur Juga bernilai ibadah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan tidur, tidurlah. Tidur juga ibadah. Tetapi jika disertai niat dan juga mengamalkan sunnah sebelum tidur berwudu dan membaca doa doa tidur, insya Allah dijamin malamnya malam yang indah, tidak akan mimpi kecuali mimpi yang bagus. Demikian keterangan para ulama. Siapa yang mengamalkan sunnah sebelum tidur, insya Allah dijamin tidak mimpi kecuali mimpinya baik karena dia mengamalkan sunnah. Karena dia sebelum tidur berwudu, apalagi sholat, kemudian membaca wirid bukan mentelengi apa, wa ataupun lihat YouTube. Maka siapa yang ketika tidur banyak bertemu dengan hantu, salahnya sendiri. Banyak mimpi yang menakutkan karena sebelum tidur Dia melihat hal-hal yang menakutkan Dan tidak mengamalkan sunnah Sehingga banyak mimpi dari syaitan Demikian Jadi orang-orang yang banyak mimpi buruknya Berarti itu dia tidak mengamalkan sunnah Terutama sunnah yang dianjurkan sebelum tidur Kemudian dari hadis ini terawat pelajaran istihbabu siami salah hati ayam min syahr Anjuran berpuasa tiga hari dari setiap bulan. Jadi puasa jangan ditinggalkan. Puasa akan memperbaiki iman kita. Puasa adalah perisai, perisai hati dari maksiat puasa jangan ditinggalkan terutama talibul ilm jangan meninggalkan puasa jangan alasan hafalan keras sehingga tidak mampu tidak nampu, apa tidak mampu berpuasa itu alasan saja dilatih jadi hendaklah berpuasa dihidupkan lagi puasa Senin Kamis dihidupkan lagi itu adalah kenikmatan jadi dilatih jadi amalan-amalan sunnah pun dilatih terutama kita di pondok pesantren hendaklah melatih diri untuk apa amalan-amalan yang sunnah. Fihi fadlu saumi Dawud liman atau kohu keutamaan puasa Dawud bagi siapa yang sanggup. Jadi terkadang ada orang dia cinta sekali berpuasa maka bagi orang tersebut tidak mengapa dianjurkan untuk puasa Nabi Dawud alaihi salam fihi la soma man dahar tidak berpuasa siapa yang berpuasa sepanjang tahun fihi fadlu quran dari hadis ini terdapat pelajaran keutamaan membaca Al-Quran demikian talibul ilm jangan meninggalkan membaca Al-Quran Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu berkata lau nadhafat kulubukum ma syabiat min kalami rabbikum sekiranya hati kalian bersih kalian tidak akan kenyang dari firman Allah dari Al-Quran jadi kurangnya kita membaca Al-Quran tanda hati kita kurang bagus tanda iman kita kurang bagus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis ini berkata kepada Abdullah bin Amr, khatamkan Al-Quran. Berapa tadi? Hadisnya berapa? Satu bulan sekali. Demikian. Di paling tidak, talibul ilm, walaupun dengan kesibukannya. Dan Al-Quran itu tidak mengurangi waktu. Tidak seperti HP. HP itu mengurangi keberkahan waktu. Namun Al-Quran menambah keberkahan waktu. Ibnu Qudama Al-Maqdisi menyatakan, aku menulis hadis, aku menulis ilmu. Tulisannya sangat banyak. Ibnu Kudama Al-Faqih, beliau berkata, apabila aku membaca Al-Quran semakin banyak, tulisanku semakin banyak pula. Karena Al-Quran penuh berkah. Allah Ta'ala berfirman, kitabun angzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab kitab yang kami turunkan kepadamu mubarakun penuh berkah memberkahi seseorang memberkahi waktunya jadi Al-Qur'an itu memberkahi diri kita memberi petunjuk kepada orang-orang yang membacanya penuh berkah penuh dengan kebaikan jadi jangan dipikir dengan baca Al-Quran menghilangkan waktu kita enggak baca Al-Quran hafalkan Al-Quran bacalah Al-Quran tanda kebaikan seseorang bersama Al-Quran liyadabbaru ayatihi ulul albab dan supaya diambil pelajaran bagi orang-orang yang berakal karena Al-Quran itu menyentuh Al-Quran itu menambah iman Al-Quran Al adalah kalamullah Maka demikian para sahabat radhiyallahu anhum Mereka sangat dekat dengan Al-Quran Maka di sini menunjukkan Keutamaan membaca Al-Quran Fihi fadlu qiyamil layl. Keutamaan qiyamul lail Jadi demikian penuntut ilmu Jangan lepas dari tiga hal ini Qiyamul lail Puasa sunnah dan juga membaca Al-Quran ini memudahkan kita di dalam jalan kita menuntut ilmu, memudahkan apa jalan kita di dalam berdakwah, di dalam memperjuangkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fihi karohiyatukiyamilaili kullih. Dari hadis ini terdapat pelajaran dibenci salat sepanjang malam dibenci salat sepanjang malam dari hadis ini terdapat pelajaran fihi al ihsanu ilal ahl perintah untuk berbuat baik kepada keluarga Jangan sampai ibadah yang kita kerjakan menjadikan kita menyia-nyiakan kewajiban kepada keluarga. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi mudahafatul hasanah, jadi kebaikan itu dilipatkan gandakan wal hasanatu bi asri amthaliha satu kebaikan dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan maka Allah Ta'ala berfirman man ja'a bil hasanati falahu asru amthaliha siapa yang mengerjakan satu kebaikan maka dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan atau sampai tujuh ratus atau ila ad'afin kasiro dan dilipatkan Dakan pahala seseorang ala hasabi sesuai dengan niatnya semakin banyak niatnya semakin besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jadi seorang penuntut ilmu yang menghafalkan Al-Quran menghafalkan hadis hanya tujuannya supaya bisa setoran ya sesuai niatnya saja tetapi lain penuntut ilmu yang cita-citanya besar kepingin menghafal hadis kepingin menghafal Al-Quran supaya bermanfaat untuk dirinya supaya bermanfaat untuk umat bahkan supaya bermanfaat ketika dia sudah meninggal dunia sebagai sodako jariah sepeninggalnya maka pahalanya semakin besar sesuai dengan niatnya Lipatkan dah pahalanya semakin besar sesuai dengan banyak niatnya. Maka perbanyaklah niat yang baik di dalam melakukan amal yang sholih. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian pagi hari ini. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memperbaiki niat kita. di dalam mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan kita di atas sunnah dan mewafatkan kita di atas sunnah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.